Lengah dengan tolak senur dibagi jadi teduh. Pertama, arah-arah dengan tolak tekes. Kedua, arah-arah dengan tolak tahu. Kedua, arah-arah dengan tolak tahi. Aku sangat taruh isi kangen di searah Rasulullah. 1450 tahun yang silam. Ia kelahiran Nabi Rahmakin. 1450 tahun. Masih kangen yang dimangkin. Gawat pegawai. Anak jemaah tit yang paling-paling ada pegawai Nabi pun tidak lawas pegawai. Tentu atau tidak? Dua, jadi tidak selaput. Namun dengan tulang bebarat, mun pegawai Nabi, mun maulid, ia kawan sandak pawon. Saya kawan sandak pawon dan jemaah. Pegawai Nabi darah ni, paling-paling tetap beli-beliang dan jaja kanak pembayak dan seriru. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarramun, para Tuan Guru, siluet Tuan Guru, itu yang mampu absen satu persatu. Biasa bilo-bilo pasengan, itu yang cukup mengisi Al-Mukarramun. Dani jamat, Dani kapolsek, Dani anggota dewan, para pejabat sipil maupun Polri, TNI. Senamia sangat disetiam takzim dan hormati. Yang saya cintai pengasuh Yayasan Abduha Nanda Al-Ustaz Haji Mudan. Pengurus yayasan, para guru, para pembimbing, para pengasuh yang lain, para ustaz, senamia sangat sejam takzimi dan hormati. Pertama-tama yang ingin bersyukur dan jodoh tinggi bau yang ingin berumudah senamian berdaik malik kemit surut yang matur berdaik malik setahun saat sampun liwat waktu nega bau yang parah duit
jemaah bini serbasa beriak lalu. Tapi bahasa kemaikangan dan ustaz sepaksa ketuan guru dia dua rasa. Tapi ruang singgi tak boleh nama. Panjang umur bahasa. Oh, dek tuan guru jaga jamaah selalu untuk dia. Mudah-mudahan panjang umur. Oh, ternyata tuan guru satu orang yang menua tak berjudu. Dan lebih ruang dan lagi. Syukur tiang sama sih yang kemakin. Bau kepedaik malik. Tahu sah mulia dan berharga. Kembet surutnya matur mulia dan berharga tahu ini. Berajian majlis ta'lim sanu. Andai ya peraji bareng-bareng tujuan. Sembahyang sunat 1000 tahun. Sembahyang sunat setahun ini masih makna di sini terbayang isi Allah Ta'ala majelis ta'lim niki. Majelis supethin khairun min ibadah di sana. Saaran majelis pekih majelis ta'lim solahan isi nilai si Allah Ta'ala. Namun banding isi anda dia bareng-bareng jual ngajak Allah Ta'ala baca sembahyang sunat setahun mangk Nabi. Aku sangat syukuran hidayah taufik Allah Ta'ala tiba yang berengi sa ijanin yang berengi petunjuk. Ini datang ngajak majlis ta'lim barat luas ni walaupun dia sudah jenisik kemahan lagi power baru datang yang kedua jenisik lontur dia kampur apa juga bersentuhan guru je. Nah, kedua jamaah senamian yang sangat disit yang syukuran diri yang masih hidup, anak muda terengkeng yang masih jaga tuan guru setia, yang ke ulang tahun seerak ibaset. Nah, agung ni mudah-mudahan tak tinggi penjuruan setia. Alah besar pas ya para pasir tuan guru sabar lagi. Adik sabar ya bareng-bareng panjang umur. Lantaran apa bila panjang umur tentu tak manusia seandainya jadi manusia terbaik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagus manusia, manusia sabilu umur lagu, umur sabilu nu mungkawi ya kawi bagus. Wa syarrun nas, selengek-lengek manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Bila umur lagu negulu pegawian. Zakat dengan tawak senur dibagi jadi teluk. Pertama, arah-arah dengan tawak tekes. Kedua, arah-arah dengan tawak tau. Ketelua, arah-arah dengan tawak tai. Nanti arah kena. Eh maaf tuan guru tu darat yang baik buat tuan anu ni. Iya wah ni jadi tuan tak ada kanak-kanak yang tuan. Kuri timai tuan aku.
Pak Kiai ya bercuma ni yang kena. Kakak kanak lagu tahun iya dan dengan tua tahu. Tua kekes umur tuang tua tak punya pun kau. Nah tua tadi sak baru je. Tua tuan tak punya pegawaian dari tukang wade tuan. Lalu di perempatan liwat dengan bawi ngesan temelek liwat dengan sekuade kuade tak tain dia ni mu jamaah pertama pengiring tiang sah mungkin anu sebenarnya mulai di anu kan anak kadu lalu kan mengayu saya di muda tak boleh mai angan nanti dia dia kadu dia kan kepak-kepak dia di mai angan pas dia tu menungkat berguru lain boleh tarin kepak je ada kekuatan sehatir-hatir lemak nuyu sak mulai sak sebenarnya lagi aku makin wah gedung tiang sahadir yang marah dua niki tiang matur mudah-mudahan searah manfaat sekalimah dua kalimah setuju peninggi? Iya kehadiran tiang peninggi pertama yang bareng nyata aluan kesyukur atas kerauhan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat lalu izin beli jasen. Dan sangat lalu izin tinggi nilai kasih sayang nojok yang tinggi. Jamaah senamian. Dua sebab suruh tekanan lalu. Dengan saya nak munara di itu sak dua niki je mesti tekanan. Pertama, lamun dengan sak nu mu tahu tentang benik jasa nojo kita. Saya lebihan jasa terbanding si Nabi jemaah darangi. Dia paling benik hakkan. Ojek tiang tinggi, oleh naik segala-galanya. Saaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lupa izin beri jasa dunia maupun akhirat. Saka tiang peluru senamian. Karena dekik dengan satu tahun berjasa bersemudanya ojek kita. Oh, kasihan jemaah lagi timan toa-toa ina dengi nunin ina kena senina timan toa-toa ina dengi sangat besi kangen lantaran semudahnya senung kama iya saya mungkin ngetlano ina dengi nunin lah semudahnya unik lagu ina dengi mudi dua kena entan sepul senina tak pusing kangen hei pecah tarik lebih datang angus setia uning kena senina sange kedua aku sangat taruh isi kangen di searah Rasulullah 1450 tahun yang silam ia kelahiran Nabi Rahmakin 1450 tahun masih kangen yang kemakin kawan pegawai anak jemaah yang paling-paling anak pegawai Nabi pun tidak lawas pegawai tentu atau tidak? Iya. Aduh,
gue jadi ini selapur. Namun dengan tulung pebarat ini, mun pegawai Nabi mun maulid iya kawan sangat sandak pawon. Saya kawan sandak pawon yang jemaah. Pegawai Nabi darah ini. Paling-paling tetap beli-beli yang tak. Jajah kanak pebayak dan seriruru. Nah, berdua ya ni si searah kangen lalu Rasulullah. Sekar lakun Peter dalil ya iya wah ni jawab. Aku ni boyak dalil dengan apa aranan para diri sunni apa aranan. Be dalil paulit mai nunida. Sekar kangen Nabi segera ya boyak dalil. Ia langsak memperingati, memperingati malak kuasa ni. Nabi lahir. Nabi kan dia bodoh kan. Paksir ini. Nabi lahir. Tak kanan puasa Senin ni. Pun tertunasin si sahabat. Kembik awinan dekadi megang, megang bahasa halus ni. Namun jelur Senin ya Rasulullah. Oh iya jelur ketanakan. Iya jelur kelahiran. Sekali kemudian memperingati hari kelahiran itu berarti wahnu jadi dalil. Ket kembali ya Peter dalil sah. Ya pilu-piluan. Agak cara kuntik dendek Peter dalil Malik kangen Nabi yang wajib. Musa dia satu bagian daripada kangen Nabi yang dengar. Nah, suhaniki ya pada bareng-bareng nyata amruan kesyukur atas tetap keberhasilan Yayasan Abduhan dalam membina dakwah, membina pendidikan, membina sosial, dakwah, sosial, pendidikan, pendidikan, sosial dan dakwah, sukses, nari kesuksesan dan senulah, ya perlu syukuran, nanti bentuk kesyukuran, sangka dimudar paling harus juruan bersyukur atas kesuksesan dan membina, mempertahankan sehingga akses Malik Eksan masih Yayasan Abduhazni melaksanakan pendidikan sosial dan dakwah malah memiliki Rauh Pak Bupati sekaligus yang serahan izin operasional SD Islam ya. Jadi tambahan daripada lembaga yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Abduhan mulai di peduli SD Islam memang ada terombok yang dari TK Islam. Namun TK Islam yang mungkin istilah Raudatul Atfal. TK Islam. Untuk talu hati ya, Haji Muhdar. Aku tak talu hati ya, ganjal di sana sini. Ini suhu izin operasional oleh lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengeluarkan izin darah. Sekarang yang ditembus ke Bupati aku rauh makin tinggi Pak Bupati Nathan Man rauh yang ini enak rauh dia ya yaitu nasinya paling tidak 10 hari yang ini itu oleh neraja no. Marah misal Nabi Sulaiman saat lain perintah ke gajah ada nyumbang isi
sambi-sambi nyumbang isi sakodean. Nah, hadirin senamian, nah ya pengiring yang sak makin ini, momen ulang tahun ini, yang pihak isi anak yang nikah di mutan, untuk menggalang dana ya, sasara keselit-selit di kantong hutang lagi jemaah bini telur di kota aman lagi yang tergunaan untuk sebaik-baik kemaslahatan di pondok pesantren Al-Tuhan. Mudah-mudahan dia dengan pada bareng-bareng mau bagian pahala pahala ngaji dengan satu tahun lokasi niki tahun dengan ngaji baik formal maupun non formal. Nah jadi memperingati Maulid dari sekaligus pada bareng-bareng memperingati hari ulang tahun Pondok Pesantren Al-Duha yang ke-7. Hadirin senamian, sangka ndek nite doang tunah saaran Nabi Allah Ta'ala jua sangat singkangan. Sangka si wayan tekangan telu macem tetawar telu macem tetanjak ni si Allah Ta'ala aku darak bimung kayunan. Hei Muhammad, si sangat lalu isi kangen tunah hei kamu. Apa medek, harta gunung sanggup menjadi emasmu, kamu doang ngepet. Warawadatul jibalu biantakuna lahu zahabau fa'abah. Tanya ang diri isi gunung yang jari emas mu'niya doang yang doyang atau usah kedua sang milen dengan Nina petanjak Nina si Allah Ta'ala ya pian kamu dengan Nina sandara baik kajen pada pingas selik dunia berbeb separan-paran paling ingas jamaah bini. Sat sebut leunin penganggu sat itu alis nyeririk marah alis macan mulu-mulu mata sentik mata belok irung mancung berjeladang turun tangis bulu polok kait endok jeruju dagak menung dengkayu nangis Rasulullah. Lamun endek jam jabatan ya pihak kamu jadi raja boleh kai seluruh raja raja yang dirajakan dagang menua tetenduk si tolak andin dia meja sak pertama ya tampil ya tampilik gunung emas dan dia tak boleh gunung emas. Ya berduit tatu mas, banyak kocek gitu. Nah, kesugih gitu. Dari hektar ya, mah. Lagu darah pun kayu dah. Malahan, idhan la tarta. Wa wahidun min umati finnan. Asal umat kaji sak bertauhid, ya makna wahid, menurut tafsir daripada Ibnu Katsir ini umat kaji sepertauhi menasam selaput bertauhi selaput takut nenek sekek untuk bertauhi selaput luah baca kalimah tak sahat kalimah tauhi selaput ini asal manusia bertauhi tindik baik dan menerah ke manik Rasulullah. Alhamdulillah nuwayanin si perik jasa Rasulullah di tiang pinggir
Nah jamaah, yang matur ni, kembik surun telur niki tetawaran di Nabi. Oh lantaran sak telur niki ye dari coben manusia, coben dunia. Sak telur. Pertama harta, kedua wanita, ketiga tahta. Hati-hati dengan tiga cobaan. Duit manusia hancur dengan tiga cobaan. Harta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini teman yang baik Pak Ustaz. Apa? Mari kita berangkat umrah. Yang bisa umrah, yang bisa cari hitungan sama jemaah. Jumlah misalnya 25, tariklah 26 kali sekian lumayan. Daripada Ustaz cari-cari selamat tangkin 50 ribu. Kalau ada orang meninggal, aku ini dikari kita jadi Ustaz. Oh ini betul. Akhir sampai kita kadang-kadang meninggalkan jamaah. Berpuluh-puluh kali pengajian kita tinggal. Memang secara pribadi kita untung karena kita dapat umrah. Tapi yayasan kita tinggalkan, jemaah kita tinggalkan, kita tidak lagi sering berjumpa di jamaah dengan jamaah, maka kita menjadi jatuh. Jatuhnya seorang ustaz karena tidak sering jumpa dengan jamaah. Tapi mohon maaf ananda muda, saya bukan iri. Saya juga lebih sering pergi ke Mekah untuk umrah dan sebagainya, dan saya rasakan seperti itu. Kalau itu saja yang saya lakukan, mungkin tidak bisa saya koordinir dan tekuni serius pondok pesantren. Dan ini satu realita, satu kenyataan. Apabila kita percaya dengan ini, berarti kita tidak mampu menghadapi cobaan harta namanya. Di samping itu saya bisa bantu nanti. Neonin travel. Kedua, cobaan wanita. Coban dengan Nina. Ndek apa coban dengan Nina makna yang irak terberzinan dek. Cobaan wanita seninan termesak. Ulit-ulit ulit makan selaku sabut sinar. Sarat perbeong sarat. Nari bis piring sebelah. Kebajakan iya warik semen sebelah. Dengan nyelong-nyeleng aku bulan letak. Seleng ya meleng terbeliang keriun kena. Saya ya nyelong-nyeleng itu beli sebinian pacar mati ini. Ini ya sebinian itu kerampen. Boleh meleng pada diri dari sebinian itu pacar mati. Jadi ini baik. Nah, aku apunin amat kagum sakit tahan dek cobaan dengan ini niki. Empong ke anak kan. Man, tengah ini. Nur kepeng koperasi sa kumpulan sementara kekadu itu dulu. Sehingga aku enak itu. Kau ni tak kena. Nah, sering coba dengan ini kena. Yang ketiga, cobaan jabatan. Ustaz, Pak Bisa kita umpama nyalek saja sekarang. Dia wah dan enak. Pada tahun 81, berdoyun-doyun orang mengajak dia mendatangi dia untuk menandatangani formulir yang layak dikman dipilih dengan DPR, cuma dipilih dengan partai dan suruh jari anggota DPR.
pada tahun 81 menjelang 82 pemilihan waktu ini. Nunasa yang ada datuk di Kota Karamasih ini, mutiam yang baik bergerak dan mutiam dikman nunasa. Aku menidati bahasa ini. Ngijinan lagu ini gak kesuruh bahasa ini. Lamu newa kekati lema, jarang berdari kaji jamaah, di mau hadir di pengajian, ketumpulan di sidang doang di poro. Ia bahasa ini, terik ya. Muk khawatir lalu di kamu, lamu newa terik, ustaz terik ini jadi maling, arkan maling terik ini jadi ustaz bahasa ini. Dan yang tolong bahasa ini kamu yang kahpia-pia yangan yang kemampi. Nah lagu adik nara oleh itu pihak dari anggota DPR lembak sak lebih pantas. Nah sangka kita jadi pemain sebagai tuan guru, silakan Dani Haji Lengkelan ya, beliau yang ngajuan sebagai DPR, dia jadi wakil, itu pantas ya. Karena tidak sebagai tuan guru yang langsung terlena dan kena dengan cobaan unsur ketiga, yaitu jabatan. Hadirin hadirat jamaah sunamian dempaut ya, biro lalu atur ya, niki doang juruk sekedar kata-kata silaturahim. Mu'atur yang negi sampun nang baik ya, kepiak jadi pekayunan saking isi pada saling tunah kangen ini ampun saling nasihat, saling peringat adik sepada beda agama, saling bimbing oleh dunia yang kerdana akhirat merapasin dan guru sepertama oleh kurang lebih nanti yang menas maaf senamian wantah negi aku katur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wa'alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.